Selamat pagi sahabat psikologi, bertemu lagi dengan kami dari Biro Psikologi SSM Polri. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan support pesi dengan metode outbound psikologi kepada rekan-rekan kita dari Korsabara Bahrekam Polri yang tergabung dalam operasi Mantap Berata. Bagaimana keseruan dan kegiatan ini, mari kita ikuti bersama. Mari kita... Sabara, mana suaranya? Ini kelompok apa ini? Yang terpenting adalah keselamatan seluruh anggota kelompok, ya. Jadi penting keselamatan, tidak perlu cepat, jangan sampai jatuh. Yang terpenting keselamatan yang utama. Siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Foto dulu, foto dulu. Jangan sampai jatuh, ingat. Hei, baca. Utamanya adalah sahabat psikologi, hari ini kita ada di pos Human Leader. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan fasilitatornya untuk mencari tahu learning point apa yang diambil dari game ini. Helga. Oke. Sebentar. Oke, siap. Helga, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Yes. Ini ada di game apa nih, Helga? Ini namanya Human Leader. Human Leader. Yes. Permainan ini apa yang diambil atau learning point apa yang diharapkan mereka muncul insight-nya dari kegiatan ini? Oke. Core learning point dari permainan ini adalah kepercayaan terhadap anggota kelompok yang lain. Kepercayaan. Yes, optimisme bahwa setiap tugas kita pandang berat, tapi kalau kita lakukan bersama ternyata bisa selesai dengan baik. Adanya optimis ya. Optimisme, yeah. Kepercayaan terhadap tim, kerjasama, dan menjaga keselamatan itu penting. Oke, okay, terima kasih sekali. Berarti ini learning point-nya adalah adanya optimisme dan yes, saling percaya kepada anggota tim. Yes. Oke, okay, terima kasih Helga. Oke. Okay. Okay. Anda. Ayo lagi. Ayo cari yang aman. Ayo. Anginnya lewat. Dorong lagi. Tangan satu. Halo sahabat sekalian. Saat ini kita ada di pos berikutnya. Kita akan cari tahu ini pos apa dan learning point apa yang diambil dari seluruh peserta dalam mengikuti kegiatan ini. Kita akan panggil fasilitatornya. Halo Kak Dian. Ya, ini halo. Fasilitator di pos ini. Oke. Kak Dian dapat diperkenalkan siapa namanya? Oke, saya dengan fasilitator Dian di kegiatan arsitek. Arsitek ini posnya ya? Yo, oke. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah menyusun setinggi-tingginya stako. Stako ya? Betul. Jadi di setiap dua tim ini mereka menyusun setinggi-tingginya dan diusahakan tidak jatuh. Tantangannya apa ini di sini? Tantangannya angin. Angin tantangannya? Iya, angin di sini faktor eksternalnya lumayan memberikan hambatan buat mereka. Dan mereka optimis loh ternyata. Optimis ya? Betul, semangat ya? Tetap semangat untuk membangunnya. Kemudian learning point apa yang diharapkan dari peserta muncul setelah mengikuti kegiatan ini? Kegiatan ini yang pasti adalah kerjasama. Adanya kerjasama ya? Ya, betul. Saling peduli. Adanya kepedulian sama adanya anggota kepedulian. Ya? Ya. Terus dalam menyusun kegiatan ini juga harus tetap hati-hati. Harus adanya hati-hati karena ada berbagai tantangan ya? Betul. Baik dari internal maupun dari eksternal. Tapi yang kali ini yang di
lebih banyak eksternalnya seperti itu. Ya? Iya. Dan ada angin ya? Ada angin. Cuma tantangan sendiri ya. Betul. Oke, Gadian, semoga berhasil, semoga seluruh peserta mendapatkan insight-insight positif dari kegiatan ini ya. Oke. Sukses selalu. Oke. Lancar, baris. Buang tujuannya untuk diri sendiri. Kalian akan berterima kasih apa pada diri sendiri? Tentu dari karunia dari Tuhan. Sampaikan kalimat-kalimat positif, kata-kata yang mungkin biasanya kalian berikan kepada orang lain, ini kalian tuliskan untuk diri sendiri. Selama menyatu dalam diri, banyak hal yang terus kita lalui bersama, baik suka maupun duka, senang maupun susah. Terima kasih telah menemani keseharianku selama ini. Terima kasih sudah bertahan dalam kebaikan. Amin. Alhamdulillah. Nah, Ibu izin. Selamat pagi sahabat psikologi. Hari ini kita di pos berikutnya. Kita ada di pos The Power of Love. Kita akan cari tahu kegiatan apa yang dilakukan di pos ini. Kita akan ngobrol sebentar dengan salah satu fasilitatornya. Korin. Terus salah satu namanya Kak Korin. Kalau di YouTube-nya channelnya Mace Polwan. Ya, jumpa lagi bersama saya AKP Orin Mace Polwan. Nah, di sini kita ada di pos apa dia Kak Orin? Saya di pos The Power of Word. Nah, tapi lebih tepatnya di Letter of Love. Nah, di situ bagaimana para peserta bisa mengungkapkan perasaannya. Karena kita ada tiga surat cinta yang surat kita cinta berikan. Yang pertama untuk diri kita sendiri. Surat cinta untuk diri sendiri. Iya. Yang kedua. Yang kedua untuk rekan yang di sebelah kanan. Dan yang ketiga itu untuk rekan yang sebelah kiri. Nah, di sini, di pos ini, mereka bisa mengungkapkan perasaan-perasaan yang sangat mendalam sehingga mereka merasa bahwa saya lebih bersyukur, lebih bangga pada diri sendiri, lebih merasa bahwa saya itu punya hal yang ada di dalam diri tapi mungkin keluar, bahkan sudah kuat sampai detik ini berdiri tegap dengan tubuh ini gitu. Jadi di pos ini intinya bagaimana kita mensyukuri ya. Siap. Siapa diri kita dan siapa lingkungan yang ada sekitar kita. Iya. Okay. Itu. Begitu juga menyampaikan terima kasih kepada rekan yang ada apresiasi, di samping ya kita. Siap. Begitu. Jadi luar biasa di pos ini. Ikuti terus pos kita dan pos lainnya. Pos lainnya ya. Di support pasti ya. Di support pasti. Oke, okay, terima kasih Kak Orin. Siap. Oke, okay, kita Let's akan go jalan-jalan ke pos Benar berikutnya. Bisa diterapkan dalam kesatuan Anda dalam lingkungan kerja. Bisa diterapkan. Oke. Yuk. Lanjutkan bagaimana pasukan dapat menyelesaikan tugas. Hati-hati ada tantangannya. Hati-hati. Hei, hei. Ini kelompok apa? Menginjak rantai, bukan di. Oke. Okay. Apa apa ini? Rantainya harus diinjak. Rantainya harus diinjak. Halo semuanya. Hai. Kita okay ada di pengunjung acara ya. Yes. Kita sudah melaksanakan ada 4 game. Ya. Sama tadi ada ladder. Human ladder. Human ladder. Ada arsitek. Ada arsitek. Letter of love. Letter of love. Dan limba beracun. Dan yang terakhir tadi kita sudah melaksanakan nail of nail. Ya, snail race. Nail race ya. Yes. Kita balapan tapi keong. Yes. Nah, di dalam game terakhir tadi apa tantangan yang dialami oleh peserta dalam mengikuti kegiatan yang terakhir kayaknya?
Yang pasti tantangan pertama adalah menyamakan persepsi tentang instruksi. Menyamakan persepsi dulu dan memahami instruksi perintahnya. Memahami instruksi perintahnya seperti apa. Baru mengatur strategi bersama-sama. Ada strateginya ya. Untuk membangun snail yang besar di bumi. Jangan lupa di situ ada tantangannya ya. Oh iya. Ada resikonya yang nggak boleh terinjak. Ya. Kalau terinjak pasti strateginya akan putus ya. Betul. Nah, kira-kira landing point apa yang kita harapkan dari game terakhir tadi? Ya, seperti yang saya sudah bilang bahwa di awal kita perlu penyamaan persepsi ketika akan melaksanakan sesuatu. Ya, ketika persepsi sudah sama, sudah punya strategi, kita jalankan sesuai dengan rencana tim. Ya. Betul ya? Betul sekali. Oke, rekan-rekan, dari rangkaian kegiatan kita support persi pada hari ini, kita diharapkan bahwa rekan-rekan kita dari Kor Sabara Baharkam Polri ini dapat menjalankan tugas kedepannya semakin berat, tentu dengan semangat yang baru, dengan energi yang lebih positif, dan bagaimana mereka dapat mengelola lingkungannya agar tetap mendukung dalam pelaksanaan tugas. Betul sekali. Oke. Cukup ya, cukup. Oke, kita jumpa di kegiatan berikutnya. Dadah.